Pelatihan dan pembentukan Satgas Kampung Layanan Restorasi Arsip Keluarga atau Laraska diadakan untuk kedua kalinya di Kecamatan Priuk 9 November 2021. Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya di Kelurahan Nambojaya. Masih dalam misi untuk mengintervensi arsip keluarga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Meita Bahreni melanjutkan tugasnya untuk mengingatkan pentingnya menjaga arsip keluarga. Hari ini adalah kegiatan Laraska ya, layanan restorasi arsip keluarga. Laraska hari ini adalah periode yang kedua, di mana sebelumnya pada Kecamatan Karawaci, ya, lokasinya di Nambojaya, dan yang saat ini adalah Kecamatan Priuk. Mengingat tempatnya menjadi daerah yang beresiko terdampak bencana alam, masyarakat Kelurahan Priuk sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga. Ditujukan dengan antusiasnya yang semangat untuk mengikuti pelatihan Laraska ini. Kenapa kami memilih dua lokasi ini? Karena umumnya dua lokasi ini adalah mereka yang memiliki zona rawan banjir. Kelihatannya mereka ini kan yang pernah merasakan ya, kita tahu Priuk ini, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, itu berada di ranking pertama kalau melihat dari data BPBD Februari 2021 kemarin. Otomatis mereka merasakan banyak sekali persoalan pasca banjir yang mereka hadapi. Salah satunya persoalan masalah penyelamatan arsipnya. Arsip mereka, arsip keluarga. Kedepannya Meita mengharapkan pelatihan ini menjadikan kader sebagai ketok tular dan menjadi mentor agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya arsip ini. Stimulus ini menjadi ketok tular bagi warga masyarakat setempat yang lainnya. Jadi dari 75 ini menjadi mentor-mentornya di masyarakat kelurahan, syukur-syukur sampai ke tingkat kecamatan. Kita berharap mereka bisa memahami pentingnya arsip. Salah satu peserta pelatihan, Irfan Fauzi, merasakan banyak manfaat yang didapat dan sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini. Ia menyatakan siap untuk menyebarluaskan informasi bagaimana cara masyarakat untuk menjaga arsipnya. Alhamdulillah, respon baik dari pemerintah dan dari dinas terkait. Adanya solusi dan pengenalan kepada warga bagaimana cara penanganan arsip, bagaimana cara mengelola arsip yang baik, dan kita untuk merestorasi arsip yang juga terjadi bencana, apalagi di wilayah ini sangat rentan sekali bencana banjir terutama. Mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti juga kita akan paparkan ke beberapa warga kita, ini sangat bermanfaat sekali. Tim Liputan, Tangerang TV.